27,1 kilogram. Fighters kita di sudut biru dengan julukan Macan Kerinci, kelahiran Kerinci, 35 tahun, 173 cm, dengan disiplin bela diri kickboxing from Boss Kickboxing, Alwin. Dengan disiplin bela diri jiu-jitsu, Ahong the Punisher, Rudy Ahong Gunawan. Dan pastinya inspektur pertandingan kita pada malam hari ini, Bung Francino Tirta. Dewan juri, Bung Max Pelino didampingi Bung Linson Simanjuntak. Juri 1, David Strom. Juri 2, David Kraft. Juri 3, Gunawan. Dan pastinya, wasit Mustadi. Fighter, selamat bertarung. Ikuti perintah saya, lindungi diri dan bermain sportif. Tak close. Kembali ke sudut. Main fight of the night, title fight di kelas welterweight. Silakan Bung Deddy dan Bung Frank. Of the night, main event malam ini, Ahong melawan Alwin. Dua orang KO artis. Ya, kita lihat apakah Ahong maju saja dengan saya. Pukulan saja untuk dari Ahong, satu saja pukulan kanannya, boom, langsung saja, tidak perlu basa-basi, dan wow. Ahong tetap menjadi juara dari kelas welterweight hanya dengan satu pukulan kanan saja, sudah cukup luar biasa. Memang Koko Ahong King of Knockout. Bapak David, luar biasa. Bung Sino, Bung Max, Bung Linson. Again, again and again. Less than one minute. The one and only. The one and only. Still the champion dari sudut merah. Pastinya Rudy. Di kelas welterweight 77,1 kilogram. Kembali kepada champion. Siapa? Rudy Ahong melawan. Congratulations. Ahong. Kembali Ahong. Less than one minute. Kurang dari satu menit. Hanya beberapa second saja tercatat. Hanya 14 detik Pak Ardi. 14 detik Pak Ardi. Dengan teknik striking luar biasa Ahong. Berikan sedikit komentar Ahong. Untuk Macan Kerinci, Alwin Kincai, saya salut sama dia. Dia fighter yang buat saya, panutan buat saya. Boleh saya bicara lebih panjang lebar? Oke, terima kasih untuk Tuhan Yesus saya. Terima kasih untuk teman-teman dari DET, GPCC, sama Tanah Abang. Oke, saya minta waktu sejenak. Mari kita berdiam sejenak, berdoa sejenak untuk Palu dan sekitarnya yang terkena gempa dan tsunami. Kita ambil waktu 10 detik untuk menghormati korban yang ada di sana. Berdoa dimulai. Baik, selain menjadi juara juga berjiwa sosial, sekali lagi tepuk tangan yang paling meriah untuk Rudy Ahong Gunawan. Pak Ardi, kembali Pak Ardi. The one and only Ahong. Nampaknya Pak Ardi juga masih belum percaya. But that's him. Ya, begitulah dia. Dan itu yang kita nanti-nantikan, udah saya prediksikan, pasti ini akan menjadi pertarungan yang cepat. Dan kali ini, and still, Ahong is the champion. Still, Ahong is the champion. Sekali lagi kita beri tepuk tangan.
kasih. Malam yang sangat dinanti-nanti, kembali Ahong berhasil